Nangis dia. Salam jajuan. Apa maunya? Apa maunya? Pisang kampung cirit. Ada enak apa? Mana, mana? Belum mama rebus, nanti mama rebus dulu telurnya ya. Masih mentah. Apa maunya? Nah, sudah. Ini semalam nampak saja dia betina ada di kandangnya. Ayam sudah masuk ke kandangnya. Cerita ayam pun tak habis-habis kan. Itulah saya ini. Apa saja jadi cerita. Ya, yuk kita tengok ayamnya. Iya. Nah, krr. Nah. Krr. Oh iya, tutup lagi kandang. Pelan-pelan lah. Wih. Nah, krr, krr. Makan dulu lah dua ekor. He. Semalam dia honeymoon. Iya. Makan pun tanah. Oh. Makan. Makan. Krr. Iya. Ini tengok dia tulis. Apa? Jangkaan hujan sekitar. Iya. Yalah, tengok semua. Udah iklan ke? Nah. Ayam pun gini ya, pemirsa. Oke, pemirsa ya. Nah, di pagi hari ini kita mau masak nih. Tadinya saya itu mau masak makanan. Kebetulan tuh di sekolah Ami hari ini tuh ada acara makan-makan. Untuk menyambut sunggahan. Jadi tuh tak kisah agama Kristen ke Islam, hari ini semuanya makan bersama di sekolah. Ah, jadi ini mau masak dulu. Hari ini kebetulan kak kami nggak belajar ya, hanya acara makan-makan and then pulang. Nengok telur ada. Jadi ini saya mau rebus dulu. Ini sarang ayam yang semalam saya beli ayam 2 ekor. Ini dia punya isi perut. Jadi, up, oyo. Hari ini saya masak lah. Ayamnya udah habis. Saya tambahkan telur ayam ya. Ini kayaknya saya masak sambal aja. Oke ya, ini saya angkat dulu. Ini patut deh. Ini semua sudah dibersihkan ya, usus-ususnya ini. Hujan pagi-pagi pemirsa. Kalau terus-terusan hujan kayaknya Ami nggak sekolah deh. Memang gelap kali di atas ya, nampak tuh mendung sekali. Kayaknya bakalan hujan kuat juga ini. Nah, ini yang udah kita masak tadi, saya mau potong-potong ya. Biar dia nggak terlalu panjang dan memanjang. Ini paling saya buat sambal. Emosi saya sekali hari ini sama Singgem, pemirsa. Tengok handphone, bangun tidur tengok handphone saja. Lepas itu Ami panggil saya, "Ma, tengok Ma Deben. Kita masak, ya kan? Kejarkan anak ke sekolah." Saya lari. Tengok sofa, lantai. Semua sudah berak. Sampaikan muka Ma Deben sini, rambut kepala semua sudah berak. Si Ma Deben cirit. Semalam dia pun cirit sebenarnya. Istilahnya kan kita emosi kan, kita fokus masak. Tengoklah. Bukannya saya minta dia basuh kampung, bagi tahu. Anak sudah berak. Jangan sampai dia main dengan beraknya itu kan. Entahlah pemirsa, kadang-kadang. Itu pun kadang-kadang kita perempuan ini juga salah. Lambat makan kalau cakap, yuk lambat bangun. Tapi semua kita mau handle.
cirit madaben. Malam-malam dia ada bangun. Bangun dua kali dia berak. Tiga kali berak semalam, lepas pagi ini udah 4 kali. Itu saya ingat lepas makan membawa pergi klinik. Bisa lagi. Karena udah bawa ke klinik sini enggak ada ini, mau bawa kena mukur dulu. Cepet kali lah, enggak habis-habis pemirsa. Pulang dari rumah itu semalam dia cirit. Memang semua gusinya itu bengkak. Cuman dulu saya ada bilang, tanya sama dokter kan. Katanya enggak ada kena mengena cirit sama bengkak di gusi. Enggak tahu lah. Macam mana anak cirit pun, kita juga yang sibuk mikir. Pikir lagi ini mau ke sekolah buat nasi. Pikir lagi anak mau bawa ke klinik. Ini ada ikan keli bakar ya. Ini saya buat sup ikan keli bakar untuk madep. Banyak durinya ini pemirsa. Nanti mau hati-hati juga bagian. Dibagi jam hati-hati lah. Baru saya mau kisar. Elektrik sudah off. Stres. Kita dengar suara handphone singgem ini. Kayak nonton bioskop. Elektrik off pemirsa, tak tahu pukul berapa nanti hidup. Saya pakai mini koper saya ini saja. Ish. Oke ya, ini kita udah masak sambal, gelap sekali ya pemirsa karena mati lampu. Beginilah pemirsa, nasib itulah kadang-kadang saya stres. Suami saya kalau sudah pegang handphone, memang apapun dia tak ada layan. Macam orang tak pernah nampak handphone. Sampai tengok handphone macam sudah tengok bioskop. Satu rumah boleh dengar suara handphonenya. Kita sibuk masak pun tak mau tolong. Yang tak suka saya mengumpat-mengumpat ke sembang di sini itu jangan dengarkan ya. Tutup aja. Cuk. Saya pun emosi. Apa? Aduh, kenapa kepalanya nak? Ami! Tengok sekiranya ada ini, Ami. Jatuh ada nak kok. Ini tadi saya rebus tak masak sekali, jadi ini mau agak lambat kita simpan ya, lama. Ini ada madep udah tak adik, udah enceng. Dia mau makan dulu ini si tak adik. Mami.